Debut akhirnya di Pengger Kosmena ke tim senior di usia 19 tahun. Kamu pribadi sebenarnya ada rasa deg-degan atau gimana sih, Mas? Perasaan senang, agak deg-degan sedikit. Alhamdulillah juga bisa mendapatkan terbaik di senior dan nama abang-abang. Dari keseluruhan kamu menjadi pemain terbaik di Piala Asia kemarin, menambah mental kamu gak sih buat yakin kamu bisa bersaing di senior? Tambah mental dan motivasi juga buat untuk senior. Pelajaran apa sih yang kamu petik selama di kemarin di AFF U16, akhirnya tapi bisa ke senior nih? Dan teman-teman di senior itu gimana melihat kamu? Pelajaran saya kemarin, saya bisa buat belajar terus, buat semangat latihan terus, dan apa Persija senior kata ya, saya. Pemain senior tuh mendukung kamu seperti apa? Kasih saran kayak apa gitu? Mendukungnya kayak enjoy aja di dalam lapangan, dia banyak ngasih tahu kayak udah jangan terlalu banyak pikiran, main sesuka kamu, main lepas aja. Pertama kali siapa yang kali kamu promosi ke tim utama siapa? Pertamanya itu Coach Ndoy. Berdiansa. Timnas. Nah, itu kan awalnya saya masih di Persija 2 kan, 20. Pada saat itu sebelum kan latihan itu Persija 2 jam 1. Dan ditelepon kan, "Boleh kamu hari ini enggak latihan di Persija 2?" Kaget dong, kan diturunin. Terus kamu latihan di Persija 1. "Oh, Persija 1, coach." "Iya, iya." Udah di situ latihan. Terus respon orang tua gimana? Kamu belum orang tua gimana? Wah, alhamdulillah. Goli juga apa hari ini latihan senior dan di situ mama juga senang. Alhamdulillah semangat terus. Goli. Siapa pemain senior yang paling ngomongin kamu? Pemain senior Persija. Ngomong. Ngerangkul. Ada Rizky Rido sih. Oh, Rizky Rido. Dibilang apa biasanya? Pas waktu itu kan dikasih menit bermain kan lawan Madura kan. Yeah. Nah, itu Rizky Rido bilang, "Main sesuka kamu aja," katanya. "Jangan terlalu banyak pikiran, main lepas, main dribble-dribble," katanya. "Jangan terlalu banyak apa pikiran, fokus," gitu. Jadi pas pertama kali debut di Piala Presiden itu lawan Madura sempat ada grogi nggak sih? Atau justru pede aja nih mau nunjukin skill aja? Pede aja sih. Pede aja, iya. Jadi nggak ada nervous segala macam ya? Jadi setidaknya kamu juga berharap nggak hanya Piala Presiden ini, di Liga 1 juga masih akan terus di Liga 1. Gitu. Apa namanya? Tentang Matthew Baker, kemarin di kabarnya dipanggil sama Australia nih, kamu pribadi melihat menariknya gimana? Kamu kan temannya dia di U16, Mbak. Saya juga senang sih bisa ngeliat dia bermain di klub Australia. Bukan klub, timnas. Oh, timnas. Dia dipanggil timnas Australia. Sayang nggak kalau dia bela Australia? Iya, kalau kamu gimana dengan kemampuan dia, bukan klub? Bagus sih. Iya, menurut kamu dia bagus sih permainannya? Bukan ngebantu U16 ke situ? Permainannya bagus, dia juga ngebantu tim U16 juga. Permainan bagus, apa crossing-crossingnya juga bagus. Kemarin kan sempat dapat assist dari dia kan. Iya. Yeah. Itu saya seneng kan bisa mendapatkan gol juga. Dan menurut kamu lebih baik Baker tuh di Indonesia atau di Australia aja? Indonesia sih. Di grup ada grup WA nya nggak sih timnas 16? Ada. Baker nggak ngomong dipanggil Australia? Nggak ada ngomong. Tapi kalau kedekatan sendiri teman-teman dengan Baker dan kamu sendiri bagaimana sih antara tim antar pemain? Kedekatan teman WA. Enggak di dalam latihan sehari-hari gitu ya. Kadang maksudnya gimana? Akrab enggak, maksudnya kedekatannya cair atau gimana? Ya akrab. Akrab juga terhadap teman, apalagi kayak Alberto, Panji, Evan, Fabio dan lain-lainnya itu akrab banget. Pemain timnas U16 lain bilang apa pas kamu promosi ke tim utama Persija? Enak main di senior. Ngajakin juga. Berarti ada pesan nggak buat Baker supaya mungkin dia masih bimbang? Mungkin dia masih bimbang atau gimana? Buat Baker, semoga kita main bareng lagi di FC nanti. Emang kalau rezeki kita bisa
main bareng, semoga kita bisa mendapatkan juara satu di AFC dan bisa ngasih yang terbaik buat timnas 19. Ada rencana balas dendam sama Australia nanti? Ada. Kesel yang kemarin? Sempet kesel juga sih. Karena sepuluh pemain. Udah, makasih ya. Gue foto izin. Foto gue.